lagi Bang Yopi, ya, Bang Roni di Padang, rekan-rekan jurnalistik yang kami banggakan. Salam sehat selalu Bang Yopi, rekan-rekan. Untuk pertandingan besok, ya, Semen Padang, semua pemain sudah siap untuk menjalankan laga tersebut. Ya, bermain dengan terbaik dan berusaha semaksimal mungkin. Hari, kasih kita strategi latihan khusus untuk melawan Sriwijaya ini gimana? Yang pastinya kita pemain sudah sangat siap untuk pertandingan besok. Itu sih. Ya, terima kasih coach dan juga pemain. Baiklah, langsung saja kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman media yang ingin. Lanjut. Sinyalnya itunya di ke mute coach. Suaranya hilang coach. Suaranya ke mute coach. Kayaknya. Coba. Oke. Okay. Ya. Edo. Bisa Edo? Bisa coach, bagus. Oke. Terima kasih. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk Gentang, secara tim, ya, dia sangat membutuhkan. Ya. Kebetulan, kemarin sudah berangkat, ya, dipanggil Timnas. Tapi, saya sebagai pelatih, betul kan bisa mengharapkan beliau bisa main Semen Padang. Ya. Pemain-pemain muda kami, kebetulan pemain nasional. Tapi, untuk kepentingan nasional, kami rela melepaskan. Karena sepak bola kita muaranya adalah timnas. Demi kepentingan nasional kita perlu wajib melepaskan. Oke Mario, mungkin kalau masalah terobati pemain bola sepak bola sementara mungkin tidak akan berubah. Tapi kan sepak bola kan situasional semua akan berbeda dari saat pertandingan. Kita tahu sendiri kan, walaupun kita tahu bagaimana cara Sriwijaya bermain, tapi kan Kurnir pasti punya antisipasi lain. Tapi sepak bola semua itu. Situasi-situasi akan sangat berubah. Tidak bisa kita lihat secara realnya. Ya kami habis pertandingan, orang pelatih itu akan tentunya plan. Akan melakukan evaluasi. Ini kebetulan kami ada waktu 4-5 hari, ini sudah kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan untuk lawan Sriwijaya, pertandingan cukup menarik ini, anak-anak bisa akan menjalankan yang pernah akan kita evaluasi dan akan lebih baik saat pertandingan nantinya.